Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Andri pribadi, dan sekarang kita melanjutkan lagi Harvest Moon Friend of Mineral Town. Kita melanjutkan lagi kawan-kawan. Oke, ini tadi gue pause dulu bentar karena biar waktunya tidak kemakan gitu loh. Oke, ini gue nggak tahu mau ngapain kecuali kita gue. Oh, panen. Oke. Panen. Oke, gue akan manen buah gue dulu. Abis itu gue akan nggak tahu mau ngapain hari ini. Allahu Akbar. Oke. Gua akan skip dari sini kawan-kawan. Oke, ini jagung terakhir kawan-kawan. Ut. Ini gua pengen motong kayu lagi, gua lupa gitu loh. Oke, udah habis. Nih, kemana lagi kakak? Aduh. Ini motong kayu sini ada yang ini enggak? Ada yang berantakan enggak, karena buat latihan ini gua, karena gua butuh experience segala ini, ampun ya, buat naikin itu aja butuh experience segala gitu loh. Oke, gak ada kayaknya. Gua akan keluar dulu berarti. Ini jam berapa sih? Jam 3 sore. Bap. Duit gua ada berapa? Gua lupa. Oke, dikit lagi nih. Ini sih, dikit lagi gua kebeli ayam sih. Oke, sini. Oke. Di biasanya sini ada buah yang bisa gua jual. Ini bunga-bunga kayak begini nggak bisa diapa-apain kecuali dikasih ke orang. Itu increase-nya itu nggak kelihatan loh di game ini loh. Atau memang susah gitu loh untuk increase apa relationship-nya gitu kan. Tapi setahu gua juga kayak di kurcaci itu yang gua kasih bunga itu nggak nambah juga gitu loh. Oh halo Zek, setu barangku Zek. Oke. Oke, ini gak ada apa-apa lagi kayak gua kerjain. Kita lihat berita. Ada apa berita? Besok apa? Oke, besok cerah. Berarti gua gak perlu masukin kuda gua. Sebenarnya binatang ternak kan yang harus dimasukin, cuma ya udahlah. Kita akan tidur. Nih gue pengen gue skip kawan-kawan, biar kalau misalkan ada kejadian yang menarik baru gue ini gitu loh, baru gue tunjukin. Oke, besok cerah juga. Oke. Astagfirullahaladzim, gue lupa nyiramin tanaman. Gue tidur aja ya kan, gimana dong saya. Ya udah, gue skip lagi, gue nyiramin tanaman dulu. Ini ampun, gue lupa. Banting kuda gue. Ini apa ya kok mau diajak ngobrol malah siram. Kuda, diam. Oke, bentar, gue perlu berapa lagi? Aduh, 3700 lagi ya, gak dapet. Gak ini. Oke, gue jual madu. Hampir gue lempar karena gue pencet A dua kali. Oke, tadi ngecek ini ada sama lebay dong, gadit. Oke, gue akan nambang. Gue akan mungkin akan skip beberapa hari kalau misalkan ini, karena kalau misalkan gak ada kejadian macem-macem. Dan ya kita akan, gue akan nanti muncul lagi ketika winter kalau misalnya memang gak ada kejadian apa-apa kawan-kawan. Oke, gue pengen upgrade kapak. Ini buka jam berapa? Thursday kan? Jam 10, oke. Ini berarti bisa, Allah. Gak bisa ini ya, gak bisa misi gitu loh. Oke. Aduh, kalau gua naikin kapak ngerang-ngerang 1000 ya. Oh iya, bahan-bahannya juga belum ada anjir. Oke, gua nyari bahan deh. Gua nyari bahan, habis itu gua balik lagi sini. Oke, gua dapat bahan materialnya. Kita jualin dulu bentar yang lain. Oke. Oke, good. Berarti tinggal ini buat kapak satu lagi. Oh my god. Ini ternyata untuk naikin experience ya, kalian gak perlu motong kayu, cuma perlu ngayunin kapak kalian doang gitu loh. Tahu gitu gue kemarin begitu. Ah, janjir. Kapak. Oh Allah. Itu.
Oke, 1000 kan? Oh my god, 1000. Gak bisa beli ayam ya gue ya. Gak apa-apa deh, karena buat motong-motongin kayu-kayunya itu loh. Oke, ini 2 hari kan? Sekitar 2 hari. God dang it. Oke deh, gue kerja lagi. Gue akan skip sampai gue dapat kapak gue. Atau gak mungkin sampai fall, bukan winter. Gue tadi ngomongnya winter. Gue sampai fall atau musim gugur. Oh, your copper ox done, so you can take it home now. Oke. Thank you, brother. Oh my god. You ugly son of the bitch. Bukan son of the bitch, tapi son on the bitch, gitu kan. Thank you. Oh my god. I can chop the big tree. Oke, kita bisa potong-potong kayu yang begini nih. Ini ganggu, tau gak? Loh, gak bisa. Level 2 ini, anjir. Allah. Pas berapa kali motong. Nih, jangan di hadapan gua gitu loh. Ih, capean. Kita belum ngapa-ngapain, brother. Udah kecapean dia. Mana-mana. Enggak. Ye, dimasukin dalam tas apa ya? Hah. Mau di ini masukin dalam tas geblek. Oke. Ini banyak banget. Beginian. Oke. Ini karena ganggu, jujur ya. Kalau nanti buat memperluas ininya ganggu. Gila, capek-capek banget gue motongnya. Udah gak kuat ini. Udah gak kuat. Oke, yuk. Nih. Gue lupa ngambil ginian. Oke, ini berarti gue tinggal nunggu fall atau musim gugur. Dan gue akan nanti balik lagi, kawan-kawan. Apa tuh? Ada suara musiknya mati. Mudah-mudahan rekaman gue gak mati. Oke, gue akan istirahat dan gue akan skip harinya sampai fall atau musim gugur. Ini jujur hari terakhir di ini. Ini masih jam 7 pagi, tapi gue gak tahu mau ngapain, kawan-kawan, jujur ya. Jadi gue akan tidur di game ini. Dan kita akan nunggu sampai fall atau musim gugur. Oke. Musim gugur. Yes. Oke, besok ini. Oke, gua akan save di sini. Save data 2 deh. Oke, ini musim gugur atau fall. Gua akan berhenti rekaman di sini dulu. Nanti gua balik lagi, kawan-kawan, dan gua mau istirahat dulu bentar. Oke, gua pengen lihat kalender dulu sebentar. Tanggal 3 ada apa nih? Music festival di church. Oh. Oke, ke jam 6 sampai midnight. Got it. Let's go. Kita akan ngeliatin tanaman kita. Pasti udah mati semua. Yep. Ini ada beginian apa ya? Huh? Ada beginian ini apa gitu? Oh, bentar. Gue gak bawa itu. Ini pedometer gue taruh aja kali ya. Karena kayaknya udah gak guna kan? Oke. Kita akan nyikat dia dulu. Nyikat. Apa namanya? Ngebasminya dulu. Oke. Oke. Ini gue bersihin dulu, kawan-kawan. Gila. Ini banyak banget, gila. My God. Ini gara-gara salah tanam gue. Tahu gak lu? Huh? Harus disekat. Ininya. Kalau misalkan nanam sesuatu. Oke. Ini bakal jadi hari yang melelahkan, kawan-kawan. Karena kita akan memulai baru ini kita. Apa namanya? Peternakan kita. Oke. Ini kenapa harus gue sekat?
Ntar ini ganggu, ganggu banget. Oke. Oke. Let's go. Ayo kita basmi semua tanaman kita yang tidak terpakai. Ini rumput buat apa ya gitu loh, gue masih mikir. Ntar coba gue beli itu aja, kayak beli tasnya itu. Karena ini gue tasnya itu jujur aja belum ini, belum apa, belum kebeli kan. Kayak ada satu lagi tas, gak tahu apa, keranjang modelnya, bukan tas. Itu mungkin, gue kepikiran mungkin itu buat buat rumput gitu loh. Karena gak bisa buat diapa-apain kan rumput ini, ditanam-tanam doang gitu loh. Enak banget musiknya, sumpah. Game-game retro tuh apa ya, musiknya simple tapi gak ini, gak apa namanya, gak simple tapi enak didengar gitu loh, maksud gue. Oke. Oke. Pak, cangkul. Oke. Beb. Oke, gue gak tahu. Oh my god, udah mau meninggal gue. Help. Oke, kita ke mall. Gak, tinggal jam 11. Ini apa? Tuesday itu bisa gak ya? Coba kita lihat. Gue lupa hari apa aja dia libur. Di sini ya. Oke, selamat datang. Yang paling mahal adalah eggplant. Carrot. Apa gue nanam satu-satu ya? Sweet potato. Atau jagung manis. Sweet potato tuh kalau di kita mah apa ya? Ubi kali ya? Gue gak tau. Oke, ini gue beli 2. Oke. Tas gue penuh. Oh iya. Ini satu aja. Oke, pinseknya penuh. Ini gak perlu. Nah ini gue pengen beli ini nih. Ini kayak keranjang ini apa gitu loh. Ini basketnya 5.000 cuy. Basketnya keranjang. Oh, kebeli sama gue. Oke, ini kau beliin lagi bisa? 5.000 cuy. Beli nggak ya? Beli ayamnya nanti kali ya? Gue bingung masalahnya ini. Beli aja deh, gue nggak punya duitnya kok. Oke, kita lihat tasnya. Punseknya kayak gimana? Dang, jauh lebih gede. Oke, got it. Gue punya keranjang, ini buat apa keranjang jir? Ini keranjang buat apa coba? Ntar. Ini karena jujur ya, tutorialnya itu gak lengkap gitu loh. Kayak keranjang buat apa, terus ya buat nanam itu ya gimana gitu kan. Oke bentar, ini gue pengen beli ini 2. Ini jam 12 ini. Ini kayak udah malam rasanya. Kalau di ini musim apa namanya, musim gugur. Salah jalan. Gue pengen beli yang ke si itu, siapa namanya? Gue nggak tahu namanya. Gue pengen ngomong orang Chinese, cuma nanti gue salah lagi ya kan? Gue takut ini. Oh iya, gue nggak pernah ke itu cuy. Apa gue harus lakukan dengan ini? Hai panda, lu datang di waktu yang tepat. Lu lihat ya, teman gue katanya meninggalkan gue pancingan ini. Gue gak memancing tapi gue gak mau melempar ini juga. Apa lu mau menggunakannya? Lu bisa melihat lu kelihatannya seperti pemancing yang hebat luar untuk gue. Oke. Thank you. Lihat fishing ini. Enggak, gue mau ngobrol sama si ini. Ya, gue tahu. Gue pengen ngobrol sama lu, kampret. Mau beli-beli barang gitu loh.
apa ya? Ada apa? Oh, lu nggak jualan. Lu nggak jualan. Brengsek. Oke, kita ke rumah aja karena gua nggak tahu mau ngapain. Jadi kepanjang buat apa gua nggak tahu. Jangan tanya gua. Jangan lihat muka muka gua seperti itu. Oke, sampai rumah. Ini buat apa, Jim? Apakah mungkin ini? Coba. Salah. Aduh, kelewat lagi. Oke, Gadit. Tuh, ya kan kayak gak ada apa-apa gitu loh, ini rumput dipotong. Gua gak ngerti, seriusan. Rumput ini buat apa? Ya udahlah. Kita ini aja. Oh, bentar. Ininya di sini. Ini gua gak beli sedikit karena gak mau capek kayak kemarin gitu loh. Nyiramin apa ya gitu loh. Aduh, salah. Oke, fishing rod terus ini. Ini benci gue sama kontrol serius. Eggplant tuh kayak terong. Oke, Gadit. Let's go. Kita memulai hari yang baru dengan tanaman yang baru. Oke. Ini apa? Ubi manis ya? Mencet B apa-apa? Ya. Ini... Oke. Ini gue sekat-sekat karena biar gak ini, biar gak kayak kemarin gitu loh. Gak bisa dilewatin ya kan. Bentar. Eggplant atau apa yang ini? Yang ada dua. Oh ini, ya betul-betul. Oke ini. Oke, sekat lagi. Ini di saat, oke sini. Sip. Hei, lu, ya gimana kampret gue lagi baru mulai. Apa ya si Zack ini tau-tau ngomel-ngomel. Bodoh Zack. Oh, apel. What? Oke. Okay. Oh, oke. Ini gue makan aja karena gue butuh energi. Bentar. Aduh. Enggak. Ih. Terus Allahu Akbar. Oke. Ini aja gue jual buat besok ya kan. Oke. Ini kita siramin dulu. Oh my god. Hari yang baru, tanaman baru, dan gue siap untuk ini. Ini duit gue tinggal berapa? Salah. 5.000, oke, masih bisa buat beli ayam lah, mungkin di bulan ini. Oh my god, gue udah mau muntah, help. Gue akan tidur di abis ini. Gue udah makan lah ya. Kalau misalkan kecapean, gue mohon maaf. Gue udah makan apel gitu kan. Apa kalorinya kurang tinggi untuk apel gitu kan? Gue nggak ngerti. Salah siram saya. Oke, kita ke sini. Satu lagi. Aduh, habis airnya. What the heck? Airnya habis. Ini meteran air juga nggak kelihatan di game ini. Oh ya, gua tahu. Lu pusing, gua tahu. Jangan gak usah ini, gak usah drama, please.
Ini sebenarnya enaknya mainnya di komputer, pakai emulator ya kawan-kawan. Cuma ini gue karena keterbatasan nanti belum ada komputer, jadi ya beginilah gue main di handphone. Dan tombolnya kadang-kadang agak-agak susah gitu loh, susu basah. Oke. Okay. Waduh, nyampe biru hijau, jadi Hulk gue. Hulk smash. Oke. Okay. Ini gue yakin tidur gue keganggu. Bentar, ini gue di mana? Oke, okay, kuda gue di situ. Ini sorry kawan-kawan, ada orang jualan. Karena gue ngelanjutin gamenya malam, gitu loh. Ini gue tidur dulu. Dan gue kesiangan. My God, besok apa? Besok apa? Oke, okay. Full day. Ya. Yeah. Kesiangan nih, bakal kesiangan gue. Jam 10. Memulai hari pasti jam 10. Ya, gue tahu gue overslept. Ya gimana gue? Ini kan untuk hari all. Kita punya musik festival besok katanya jam 6 sore di church. Oke. Okay. Apa lo mau datang? Oke, okay, gue akan datang. Dalam oke, dalam masalah ini lu bisa bermain ocarina. Gua akan berikan itu ini kepada lu besok. Memberikan itu besok. Jangan terlambat besok. Oke, okay, sir. Oke. Okay. Ini buat apa sih? Ntar. Keranjang ini buat apa? Karena ini taruhnya di bawah sini ya kan? Apa gue bisa taruh sini? Oh. Oke, okay, ini buat tempatin barang-barang. Ya, situ. Gue gak tau buat apa. Jadi gue taruh situ saja. Ya kan? Mungkin kalau misalkan oh, jadi naruhnya sekaligus di situ. Mantap sih ini. Nah, yang cuma gue masih bingungin adalah grass ini buat apa? Cuma buat hiasan doang kah? Hah? Kalau grass ini cuma buat hiasan doang sih muntah gue. Gak penting gitu lah. Oke. Okay. Yuk kita siram tanaman lagi. Oke. Okay. Udah semua. Bentar, ini. Ini gue di mana? Anjing gue. Oke, okay, di situ. Milo, 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 Milo. Banting ya. Nice. Oke. Okay. Mungkin ini rumput buat sapi atau apa kali ya. Jadi kayak ada rumput itu. Gua enggak ngerti. Oke, gua ini pengen beli itu ke si yang si tadi itu enggak dapat bibit. Oke. Aduh, apa ya? Ketarik sama gua apa ini? Aduh. Oke, bentar, sorry. Selamat datang. Oh, mainan anjing. Sorry, anjay. Oke, kita bisa beli ini. Ya, ini gue mau main. Bibit ada apa? Oke, seed plant in fall. Green pepper. Green pepper bagus banget nih. Tapi duit gue habis lagi, aduh. Oh, enggak. Green pepper cuma 150. Yang ini pineapple. Pineapple summer. Ah, pineapple nanti lagi aja. Toy flower. Seed plant in spring. Toy flower. Magic seed plant in fall. Pinket seed plant in summer or fall. Ah, tar lagi aja lah. Bunga-bunga. Itu kan bunga kan? Ya, ini bunga. Moondrop seed. Oke, okay, green pepper. Cabbage. Ini spring. Oke, gue beli berapa nih? Beli 2 aja ya. Udah itu aja. Thank you, sir. Duit gue habis.
Enggak, ini bisa dimasukin ke dalam tas enggak? Kenapa harus diangkat-angkat seperti itu gitu loh. Ini coba lihat tas gua. Used to play with your dog in on Mineral Beach, a dog toy. Ini kenapa ya kepindah begini gitu loh. Maksud gua tadinya kan udah diginiin gitu loh. Kenapa harus kepindah gitu loh, maksud gua begitu doang. Oke, kita balik lagi ke rumah. Oke. Kita tanam mana, cuy? Kok tanam sini nggak itu ya? Nggak pas. Oke, gua tempar dulu ini. Ya, ya, ya. Thank you, Zack. Touch me, Zack. Touch my barang gua, Zack. Padahal masih ada nih di sini. Oke. Oke. Garit. Oke, ini gua taruh mana nih? Aduh, ini gua sekat sih. Karena kalau nggak disekat, ini banget. Ntar kita ini dulu. Kita bereskan dulu rumput-rumput yang tidak berguna ini gitu kan. Oke. Oke. Oke, garit. Alah, capean. Baru gitu aja udah kecapean. Lemah. Gua apa tuh? Itu apa sih? Gold ya? Oh. Oke. Kita sekat. Karena kalau nggak disekat kayak begitu, kemarin itu dempet-dempet banget ya kan. Kalian tau lah, dempet-dempet. Aduh, please, gue besok ada ini festival dan gak mau ketinggalan. Oke. Okay. No, what the heck? Oke. Okay. Aduh, capean. Oke. Okay. Sorry kawan-kawan, jadi gue fokus banget untuk... Oh my god, please don't. Ini apa ya? Apakah acara abis airnya benci banget pas tengah-tengah ini gitu loh. Oke, mudah-mudahan ini jadi penghasilan yang menggila gitu kan. Itu kalau yang dari orang Tiongkok tadi itu jualan tuh... Aduh, begini lagi. Hijau lagi. Udah cepetan. Kan jadi salah siram saya. Ini ngabisin energi, tau nggak? Kalau jadi dari orang Tiongkok itu biasanya gede gitu loh itu aja. Tanamannya. Oke. Bangun. Oh my god. Gue lihat lu katanya bangun sekarang katanya. Lu bekerja terlalu keras katanya dan jatuh. Oh my god. Lo harus belajar katanya mendamaikan diri lo lebih baik sekarang. Ayo istirahat hari ini. Jangan bilang gue kelewatan itu. Di tanggal berapa? Please. Oke, tanggal 3. Oke, gue ini kelewat ini sehari. Oke, coba gue save dulu di sini kawan-kawan. Karena ini udah ini. Itu gak siram satu lagi ya. Gara-gara sentolop. Ayo gue save sini. Bentar. Gak bagus posisinya. Oke. My god. Oke, di save sini aja. Aduh. Oke. Oke, gue akan akhiri sampai sini kawan-kawan. Makasih yang nonton. Jangan lupa subscribe. Aduh, ini gue sampai pingsan di game ya kan. Jadi makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Ohayo. Konnichiwa. Konbanwa. Itsu miteru ka wa